Guys, pasti udah tahu kan soal Jepang dan Korea Selatan yang terancam kekurangan penduduk karena angka kelahirannya yang rendah. Ternyata nggak cuma di Jepang sama Korea Selatan aja, Eropa juga mengalami loh. Salah satunya Spanyol. Pemerintah Spanyol rela membayar hingga 2.971 euro atau sekitar 48 juta rupiah bagi warga yang ingin pindah ke kota Ponga dan kota Rubia. Populasi yang ada di kota tersebut terus turun gara-gara orang mudanya pada pindah. Pemerintah Spanyol juga berharap warga baru akan meninggalkan perekonomian lokal sambil menikmati 2.000 jam sinar matahari sepanjang tahun. Sedangkan di Italia, ada dua kota yang rela membayar hingga ratusan juta agar para warganya mau pindah. Dua kota tersebut yaitu Calabria dan Sardinia. Dua kota ini masing-masing akan membayar sebesar 455 juta rupiah dan 243 juta rupiah bagi siapapun yang mau pindah ke sana. Upaya ini lagi-lagi dilakukan karena daerah tersebut tengah mengalami depopulasi karena pemuda lokalnya banyak yang pindah ke luar negeri untuk bekerja. Padahal Italia juga sedang menghadapi keadaan darurat setelah negara tersebut dibanjiri para migran yang datang dari Afrika dan Timur Tengah. Selain di Eropa, ternyata di Australia juga ada nih guys. Tepatnya di kota Quilpai. Pemerintah Australia akan memberikan kurang lebih 180 juta rupiah kepada warganya yang ingin pindah ke kota kecil itu. Nah, gimana guys? Minat nggak nih buat pindah ke salah satu negara di atas? Coba komen ya!